Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Oke guys, kali ini Get Rich sudah update event baru dan di sini ada kartu baru dan ada pendan baru. Untuk kartu barunya itu ada S+ Black Wolf Remus. Dan skillnya itu DC berapa ini? 46% ya? Iya, atau saat pindah setelah lempar dadul jika melewati atau bertemu lawan. 43% dorong lawan ke salah satu areaku, naik 10% jika tidak aktif, atau skill ambil alih bangun tidak aktif. Oke, terus untuk skill keduanya itu saat lawan tiba di areaku, 50% biaya sewa naik kali 4, atau saat melewati area lawan setelah lempar dadu, 80% hancurkan bangunan lawan yang dilewati dan hapus efek pain. Oke, terus di sini ada pendant baru. Mana ya pendannya? Oh, belum ada ya? Harusnya udah ada woi ini. Namanya itu Immovable. Ini ya, pendan untuk penangkal pindah paksa. 80% defense skill pindah paksa, batas 1 kali. Atau saat tiba di area lawan, 35% bebas sewa, lalu biaya sewa semua areaku kali 2. Ditambah 5% saat tidak aktif. Oke, dan ini eventnya sampai... Oh, udah mulai ya? Oh, ada 2 event. Kita coba kejar pendannya dulu, karena kartunya nggak terlalu bagus. Ini udah mulai kan? Jangan sampai aku ngedraw, tapi belum mulai gitu eventnya. Bentar aku lihat di sini dulu. Rilis, oh belum ya. Ini apa woy? Oh, kita gunakan 2000 diamond dapat A+ Black Wolf Remus. Oke, aku mau main triple tourism sama line complete dulu biar bisa dapat bonusnya di mailbox. Oke guys, di sini aku udah main line complete tourism sama triple, jadi langsung aja kita buka bonusnya. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Oke, yang A2. A1, jangan sampai A3 yang disusahin ya. A1 lagi. Oke, A3. Ini disuruh ngumpulin berapa? Disuruh ngumpulin 6 dong. Oh ya, untuk pendannya mungkin nanti tanggal 6 ya. Aku bingung sih, nggak ada notisnya. Kita lihat notis dulu, siapa tahu udah update. Oke, di sini nggak ada pendan baru. Iya ya? Iya. Jadi mungkin untuk pendan barunya itu nanti tanggal 6 ya, update-nya. Oke, dan tadi aku udah ngedraw dong. Langsung aja kita coba kejar si Wolf Remus ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, kasih langsung S+. Oke, kita dapat wolfnya 2. Ini yang susah pasti yang itu. Yang ini. Yang shadow-nya. Remo shadow. Oke, kita coba draw lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, shadow. Aduh, dapat yang wolf lagi. Ini ada event kombin gak ya? Kita cek dulu, bukan pen dan ruby. Oke, ada event combine dan ada Aslan ya. Oke, nanti ya aku bakalan coba combine. Kita buka dulu bonusnya yang di sini. Ayo dong kasih A+. Oke, ternyata event pendannya itu tanggal 6 Mei ya. Tadi aku udah lihat di fanpage di grup LGR. Itu nanti tanggal 6 eventnya. Kita coba kejar si Remus aja. Mudah-mudahan digampangin ya sama si GM. Amin. Oke, kita buka
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, A plus Remus Shadow. Aduh, wolfnya lagi. Ayo dong GM, jangan disusahin. Shadow. Kenapa malah dapat A semua? Ayo dong, kasih yang Shadow. Kita buka bonusnya dulu. Kita coba kombin dulu deh. Siapa tahu kan nyangkut shadownya dari situ. A1. A1 lagi. Gak terlalu bagus kan kartunya GM. Masa disusahin sih? Oke, tunggu sebentar ya. Aku mau max dulu kartunya. Oke guys, di sini aku bisa 2 kali combine ya. Dan mudah-mudahan dapat polis deh, polis atau enggak material shadownya. Ya, enggak dapat shadow. Dark Estelle, oke. Combine lagi. Polis dong. Alhamdulillah. Akhirnya ya aku bisa dapat polis. Enggak apa-apa deh enggak dapat Remus, yang penting dapat kartu incaran aku polis. Dari dulu ya aku pengen banget kartu itu. Waduh, oke. Oke, kita coba draw lagi. Akhirnya bisa dapat polis. Sumpah, ini eventnya susah banget ya. Oke, terakhir. Dapat yang wolf lagi. Ini menurut kalian kartunya wajib dikejar atau enggak ya? Kalian komen di bawah. Kalau menurut aku sih ya biasa-biasa aja ya. Soalnya skillnya Mohyul kembali ke urutan pertama dong. Liblang mana Liblang? Oh, ke-7. Iya, nggak terlalu bagus ya. 53% dice control. Terus ada gravity-nya. Biasa aja sih. Udah pernah rilis skillnya. Mending kalian kejar pendan deh. Pendan bagus. Nanti tanggal 6 untuk update event pendannya ya. Oke guys, itu dulu video dari saya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.